Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Mulate mandi panju panata takas krida jelabila mahami masri rohan muna tomor di puncak tahun para sri rohan HKBP distrik Tanah Rasul terlumuhi ma di dukungan nah nyata sian hamo manamina nami tuaka yang kota na tomon mapes ta pare hiu nang di bagasan tikio jala tuksian nasaroha nami lo mangilo asa di bagasan sadario takas nang aga pangurbio do dukungan dukungan si patutota tu aga na bosobulukta ala nunga tibo naksihol ni rohani Tuhan ta diangka na poso gulung tau gabe na poso gulung na sedini mungkin menemukan karakter Kristus dan sedini mungkin menemukan jati diri na sebenarnya maulia tema dihamu amanami na nami tak lumobia kapamula na buktiki menutungku itu hasan itu ingan anon tak lumobia dihamu aka hangi ototku para jomblo dan jomblowati yang luar biasa. Hah? Para jomblo dan jomblowati di hari ini dilarang melos, dilarang gele-gele. Setuju? Pelakat. Amangirang ya tukup jabita di parsawat tadikyo di mana tersurat di Lukas kolom Mahukas yang ayat 27 satu ayat turun bulu ono dihita seluruh nama nami dan nami dan mungkin dangadong musuhta dan mungkin dangadong alotta jelai ino naumal tak selesai hodigodo baunang maju berbedai hamu dopar hutamu sedekah perbedaan muizeru olo tahan argahamu masih pasok kuat dosa pitulu bulan tan masih pakulingan permusuhan do tongi antara niamata do inata setadi sabilu do rak masuk ke kamari alir sominoto makuling ma dadri mulu makuling lagi dan dua jala mungkin alana dibodo Jesus do onnau maol salah satu ta selesai hon di ngoluta ubahirna diturbukon nang dihatana nabadiai gabe ikut tubuh on, gabe hata jamita, natau si parguru honota, maka holongi musuh. Nah dihita saluhun nama nami na nami, sabohati gorni hapor seota, dan mungkin dangadong maka suruh kita. Holani dora, unang mahita, si baik perbedani, melak iru na tolong. Aisa bursu bursu ni zolma di dokna tua-tua, adong do, musuna, sajuga-juga nihalak adong do donganna realita kehidupan re alai ima jorana parjono bohano baenota asa unang sipuk gabada kita titik ijam besokoni ngamoh ati-ati minang mamereng amata ingok majam itu Tuhan unang gadis gabada itu senyum maho manong gimana nang tiga jam tunggu balik masuk pak bain nia angin ido api sonde punang masuk angkot ima dokon marsogo mapaingot ditiki usai martangiak kamu dijam jangan kamanginan aladang mungkin dan marna puna kita disi sejujur-jujurnya orang sebaik-baiknya orang orang pasti juga ada yang tak suka jadi unang tadokon asa unang adong musuh tak bursumah hita lambodang musuh lambaga koinan lam bisa saja mama-mama tahu sajalah angku merpilih itu solo
songkek banget ya ada buruk kiri. Naik samping naon dan berbahaya. Yakin dong naik kiri gitu. Aha urusan puisina. Tengah urusan puisina. Mana naik kiri gigi, mana naik tangkoi. Tengah pola sangat-sangat kubintai. Nah yang pasti, kurang gade hita sibuka badan. Olah itu. Di jauh di gereja kurang kita sibuka para musuh. Di situ saja. Jalan ngasain sami tau molo ngawui to tumohok ate-ate ingotot do Kristus ingotot do Tuhan Yesus nama katahot sami tanaon hasaboy tapangali ate-ate tapangali roha tapangali nang pikirata biar semuanya menjadi damai. Hilangkan dendam dan akar pahit dalam hidupmu. Di kitab Ibrani itu sangat jelas. Sobu lilu hasil tongamu. Molo sampai tubuh. Urat nabai di ngonumu. Harusnya amanginan. Tung aduk perbadakku tuhamuna. Aduk perbadakku tuhak kanggi motong. Putus di tanganmu mai. Sai di tanganmu mai. Jangan titipkan pertengkaranmu dengan anak-anak ini. Puasa kami di tiponomu. Aha carita nyopungmu na jolo. Puasa sifat yang otakmu itu soni. Aha carita nyopuku, wasa dari mutaku tu suami. Saya pikir itu sudah bisa diputuskan di tangan kita. Unang beta coba be patukuhun urat napai tuaka generasi muda. Jadi mudah-mudahan mak itan wala sontang masa songoni. Tung marbeda hita kena tuetuena. Habi lomoro hani baru tau tu anak ini suami. Epete joh, lomoro hana. Ikut tabu ni honomu lo badan ni inang. Tabu ni honomu lo sokoni rohami. Ainung mai komboi holong nasiga manutupi rohamu nasai murugi. Ngai komboi nian, hahomong nasiga namoi palaohon parmuruk-muruk mi. Tuhop parjabu mi, hame nasiga nunga mai mata. Dak pola dohonot tak kamanginan na soholong rohang tua molo holong rohang tua ilo koko na tubu senoko putuskan dia lah poda na lindwe poda na salah. Jadi hilangkan dendam, hilangkan akar pahit. Hidupin na siadong na tua-tua madok molo marbada amantai doho inatai dibiluk man penwebda. Molo tung pinang saya bebe parbadan ini dibilut hola keluar sepitu di kamari herana mardongam unak tarboto tu ya nakon. Jadi saya ibadah hol tong hol hol mai terus teroda dari di pak iya nak terina keluar saya kamar tidak ada apa-apa baru alai gebe ngerima masuk saya ke kamar lanjut tinggal hola persoalan terina. Ayo ya bagaimana mereka supaya mereka tidak terkontaminasi menjadi akar pahit. Akar pahit itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ada seorang anak muda yang diputuskan bursinaga tanda kutip. Diputuskan bursinaga malayanon najur. Alayaha mahatana. Sudi bursinaga tak kasihan. Akar pahit itu urat nabai beri naun turu naun ngiri musik naso jadi biau mangomi agak natu aham tahunya hanang natu isi itu akar pahit. Maka hati-hati kalau sudah akar pahit mengikat hati, mengikat pikiran, mengikat rasa, jadilah kita menjadi manusia-manusia ulung pendendam selama kita hidup. Emangnya kalau lu diputusin bursinaga kenapa? Masih banyak bursinaga yang cantik, yang baik, dan aduhai. Kenapa kamu harus menghukum diri hanya karena itu? Contoh. Itu yang pertama, hilangkan dendam. Yang kedua, hon. Ngaikupui hita somal soho kata di zamitau, manang yang kon musuh. Anggoni yakin doa, au binian. Ngahuula manangnya kom musuh, ada ngapala songo jok-jok ni namanangnya kon idehan.
aiga kita on nagudana tuduk martangi ang hoy meridian do. Ibe mo lapit Allah ko pasong oni na. Na, ya ang guaw nga hubulaw manangya kon musu. Alai sadar doaw bahwa kita be apa kesadaranku mungkin atau mungkin terkaan saya kita be termasuk jauh mana sangat jarang do manangnya kau musuhmu apalagi memasuk-masuk alai hata di Tuhan Yesus mandok tangiakon urubi akan maka sungguh kau jangan buat apa ya kau nuai kan budari ai kita dan normal cara pikir di halang batagon kita aman-aman tikiduli-duli sabalung tua tuhor panggingkan sabiri dung marhaso hotan matubu ini ya persoalannya berarti perdana menteri narotu kita ini separeso ditikiram kita saja aku aman marhamaran kita obohoto dan ada berbadat kutuho puasa dung marhaso hotan kita kami patuh tak unang mekil hamo kayak ini hamo kenar balikan didiki somar hasoho tak kamu soi nama kombak unamar peribani cipika cipiki buti maon alai dumar rumah tangga gale tupika tupiki tubuh kiri tubuh kanan didia persoalan nyon puasa dumar rumah tangga gale rumah di perbedaan perhahabaran yota di mana silapnya. Dan itu harus benar-benar kita pakai alai. Napa doa ni dok? Mana niat kau musuh? Bodari, ibu tu musuh. Tanya kau mah. Tuhan, ku begini nak jamin tak kau mana niat kau musuh? Apalagi mau mana hidup dari waktu nomor dua orang. Nah dulu tahu kami Tuhan tak mahu sifat kuningan. Tuhan tu suatu madame. Unang mama roh hadiri habi. Asama mulu hatam di hati ido. Alih unang kita ditanya yang lain. Tuhan. Nyokkan peribar kon. Tak perlu berbeda ada hati itu di kalau. Alih ini memang Tuhan iman. Tuhan salah kan? Jadi Tuhan. Olah di mana aku deh. Sampai roh Tuhan Yesus. Baru hati utang kira mardame di hoida. Ina mai. Apalagi kita para pelayan, sintua, pelayan musik, janganlah aroma pertengkaran kita sampai orang lain tahu malunya enggak ketulungan. Malunya enggak ketulungan. Para pemimpin, para orang-orang, para tokoh yang akan persinabung, budak usah orang persinabung, kamu persinabung ini, halangan raja hatamu, enggak raja hatamu, ikut potong muru ilah. Unang dozol masa sopok orang tuduh ibe kamu ijai mula nageo hopis persoal horot tonggo kan tanyak kong bangusuhi oh Tuhan nasobur muru kau tu inata manang nalanya hame Tuhan mula anu ngana siak kator pakulingah kong bimana Tuhan lehut dia otok di hadis suhor amin saya ijai mula itu omanin rupin jai oh rasa ini berbeda teh. Dah kau nak salah, tak ngau nak salah. Dah adong kita nak salah, dah adong nasib tong. Na adong dihita, ima cinta kita takkan hilang sekali. Doakan musuhnya. Jadi ulang sampai bertahan berkara. Ya, ngajam 12 lewat 10. Jadi meduai beda tu jaminai nampar jolo nak kani aha hilangkan dendam dan jangan sampai akan pahit. Napa doa hot tanya kon urubi. Abu hato kuroso hot mangino tolong naso mama kulingi ho lihat tu ni. Apa lah wahai jalan tulus mah ilam mah tidak ira si jolo nah ira. Ira isi. Persoalan. Oke. The millennials and faith. Para generasi muda dan iman percaya mereka. Saya merasa beruntung juga walau saya merasa rugi kalau saya lahir di bawah generasi.
ala nazulu hami dan adong kecelakaan di lalu lintas zaman. Jala jarang runa mati di dalam akai sempi hami nazulu. Jarang ay marbelat pak dosudi. Ku acara nata berangkat. Saya beruntung juga lah. Saya tidak punya kesempatan mangototoy omakku. Kalau dibilang molorose jam di dia hona king ilapotimus. Izrungan mau kata isi pat lapotimus sih. Besok bakal dicek. Anggunoi kamu rabikan mangototoy. Di mana kau mulai nda tokai tonon? Alus dapat jolok dia timu. Timo, OTW pak, OTW pak, entah di mana OTW-nya kita pun tak tahu. Di jalan mak, emang di tanah las saja ada jalan, di Papua pun ada jalan. Tapi begitulah keadaan itu. Ternyata ketika kamu adalah lahir di generasi Y, milenial, 98, 90, apa 80-an sampai 2000 awal. Segala sesuatu sedang dipermudah dalam hidupmu. Sedang dipermudah. Zaman ini takkan bisa dihempang walau sedetik pun. Zaman perkembangan dan teknologi sama dengan jam. Tak satupun orang bisa menyuruh itu untuk berjalan mundur. Yang dia tahu hanyalah berjalan ke depan, maju selama dunia ini ada. Maka jangan pernah sesali zaman ini yang sudah hebat. Yang mau kita bahas sekarang dan yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kami ini adalah bagaimana Anda sebagai generasi milenial mampu mengimbangi zaman yang sudah serba hebat ini dengan iman percayamu dan karaktermu sebagai anak-anak muda Kristen. Didangguli salah honomu zaman on itu. Maka selama dunia ada orang jahat pasti ada, pasti ada. Selama dunia ada narkoba pasti ada, pasti ada. Selama dunia ada laki-laki penipu pasti ada. Wahai wanita-wanita, maka kamu gak perlu berdoa sama Tuhan. Oh Tuhan, bunuhlah semua penipu. Ada itu. Aina zahati perikobdo di debata asa bubar. Natakani perikobdo di debata asa bertobat. Maka bukan itu inti. Bagaimana dengan zaman yang sudah serba gampang ini kita lebih bisa mengimbanginya dengan iman percaya kita. Naposo pulung HKBP. Saya begitu bangga melihat acara ini selama 2 hari dengan semangat yang luar biasa. Aka amanginang adon tonaku tuhamuna tua-tua. Au puhabir tobat talaho sederius. Hari minggu dan merminggu hamu romana sidak. Pak, gak bagus tuh gak gereja. Gak siap kamu. Tujuh lo noy. Ina tau jok. Aku hadi hata-hata yang hamu donganmu. Itor makuling magelengon. Gak bagus lo bang ngatain orang. Dosa. Gak siap kamu. Nah, dos turuh hamu penibia. Oke, puji Tuhan melalui kesiapan. Ala memang saya tarik punung abel gahalakon ala statusna geleng, saya tetap geleng. Ala statusna sida anak tetap nanti abel gah anak doh. Maka mereka tak boleh bicara. Ini harus dilepas. Banyak tokoh dalam Alkitab dalam masa mudanya Tuhan sudah pakai luar biasa untuk melayani, menunjukkan kebenaran ilahi dalam kehidupan bangsa. Jadi unang gabe alergi hita jo melotop puna si rong manada hasil tongan marbadai hamu dijamu rogel lengmu. Pak, ma, saya hitung sampai 3 damai ya, baru minummu sampai 10 lenak jantung yang disika hitung mundur dari sejuta beh, kono mari ketongi. Karena kadang seperti itu kita kadang gak percaya bahwa mereka juga punya talenta, mereka juga punya kesempatan, mereka juga harus punya panggung melayani di gereja, di rumah, di masyarakat dan sekolah-sekolah. Maka dukungan kita secara realis itu harus. Jangan pernah buat mereka menjadi umat kelas 2 dimanapun gereja kita. Saya sebenarnya
sebenarnya hendak katakan juga kepada HKBP, wahai kita para pendeta HKBP, para pemimpin-pemimpin HKBP, calon-calon pemimpin HKBP, jangan pernah bicarakan masa depan HKBP kalau Anda tidak bicarakan mereka. Ahadulah patani dohonotak masa depan di HKBP akamangina aledang dihatain aku sepuluh. Bagaimana caranya? Itu tidak mungkin. Maka ini juga harus kita ketahui bersama bagaimana gereja, orang tua, orang-orang sekitar memberikan dukungan yang luar biasa. Jalaunak mulabang kamu akamangina tugil lekta iya mungkin lekudene bujuan unide tak ya keluar malam om jamonon mamo jakorba hati-hati kamu sehari keluar malam Allah atau masuk akhir. Ketika mereka harus ke gereja, ketika mereka harus membantu sang leader musik, Anda jangan alih, berikan mereka panggung. Aidan boy otomatis jagoon. Ketika kita orang-orang terdekatnya juga tidak memberikan support yang luar biasa, masa depan mereka bukan mimpi. Ketika harus dimulai saat ini, di mana orang tua, di mana gereja, di mana keluarga harus memberikan dukungan yang realis. Dan boy holak kata deh, mak mengurus nasida. Nah, saudara-saudara, untuk generasi milenial ada pesan saya, mudah-mudahan belum bosan. OTPY 2 nabar jolo. Semua milenial harus menyebutkan ini. Generasi milenial harus menjadi generasi super taat. Semua. Remaja Naboso HKBP harus menjadi generasi super taat. Semua. Super taat. Kenapa saya titikkan super taat? Karena itu tadi, zaman ini terlalu besar memberikan kesempatan bagimu untuk berdusta, curang, dan lain sebagainya. Maka kata super ini yang membuat ketaatan kita harus titik, tidak bisa main-main. Kalau saudara-saudara diingatkan, paso hempong mi, titik, jangan disambung lagi, itu super taat. Bentar lagi lama, gak ada itu super taat. Anda sudah tonton kemarin di televisi yang akhirnya maaf-maaf kurang waras gara-gara handphone. Anda sudah lihat, dan sekarang dia direhabilitasi kurang lebih ada, kalau nggak salah sudah ada 20 orang. Jadi gak bikin jiwa sama handphone ini begini-begini terus. Begitu dia lihat benda yang mirip handphone, dia akan kejar itu dan dia akan banting-bantingkan jari ke sana seolah-olah main handphone. Jibuli mering batu bata, itu lupa batu bata, itu rikiti. Jadi hati-hati kamu mempunyai wajah agak petak. Bisa sekitar dari PCC, ya aku main juga lah, PCC di lapor. Tapi kamu perlu lihat itu mungkin di YouTube atau di mana. Jadi kata super taat ini harus di keadaan titik, jangan ditambah. Kalau dibilang orang tuamu jam 3 sore kamu sudah harus di rumah, bisa? Harus bisa, jangan ditambah-tambah. 15 menit setelah itu masih ada pengalang goreng sama pecel komak. Gak usah ditambah, harus dibuat menjadi titik. Dan itu arti super taat itu menjadi mutlak. Jangan ditambah-tambah. Kamu curi uang saya ya? Ya mak, maaf mak. Jangan begini, kita kowebu apalah 5 ribu. Bukan soal apalah 5 ribu, jangan ditambah-tambah. Taatmu itu harus super, harus mutlak. Dan kalau kita tidak melatih diri dari sekarang seperti itu, kita juga bakal ragu. Bagaimana masa depanmu bisa kamu raih dengan hebat dan luar biasa? Harapan Tuhan, harapan gereja, harapan masyarakat, kamu generasi tanah alas ini, secara usaha KBP, mimpi bangsa ini juga kamu harus membangun tanah alas ini dengan kehebatan yang sebentar lagi akan menjadi milikmu, dengan masa depan yang sebentar lagi akan milikmu. Tapi ingat,
Itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak menjadi super taat. Jadi bursu-bursuha wakaitona unang dialusi laho mergabus. Ehui mau tahu mergabus dikigeleng. Ada orang isok perlitok di hutan. Seunang madong unang terkotor hasil. Harong tuh hape. Nah zolo, mulu mula omak kusianonan, ibola makala apa kan? Bula makala apa? Sepula duti lopah. Batu luar ini sepula naik. Anggono kona lopai saya me. Persoalan kalapa si sepula na tinggal lopi. Jadi kami sangat menihuta marpungu namar hangi moto tulu. Dan marsi motoan na tulu marsi ngak-ngak dimana ini. Jadi ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak. Lauzi, robaku, ngak-ngak, ngak-ngak. Tulu na kami dan marsi pabuaan, habi ngapa ngak-ngak. Naungiri, sidang mak, sian omak. Jangan sedih. Yang lagi aku kalah apa? Dalam mak. Ho yang lagi aku kalah apa? Dalam mak. Ho yang lagi aku kalah. Bayak aku memergamus lupi hami. Aja jadi bergurung ikan makanan mungkin. Yang membuat saya tidak bisa berkelit adalah ketika mama saya bilang, iba dulu makalah apa ini? Iba dulu sematu ibu aku dapat jalan. Ima berkitorin nama. Nyon. Dan ini mau yang kita inginkan generasi ini menjadi generasi yang super taat. 1 Petrus 1 ayat 15, hiduplah sebagai anak-anak taat, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada masa kebodohan. Jangan ikuti seganteng apapun orang di Facebook, kamu tenang-tenang saja. Kalau ada yang menyapamu di media internet, di Facebook, Instagram, kami buat kok karena singkat foto-foto ini. Tahan dirimu, jaga rasamu. Kamu harus menjadi super taat. Kalau ada yang menyapamu, kamu tenang saja. Dik, kek manislah kau, misalnya, habis yang kita dah, tenang kau sautik, tenang. Tenang. Unang jintol sesungguhnya neng pingsak kau. Alana ibu mampai kamu meluk dia. Bayaku kamu cuna mau sebulu ngon sadar ya kabapa. Marhalle itu siap Facebook tak kaya jumpa. Ima otonium. Kenapa kamu tidak taat? Kamu tidak kenal. Kenapa kamu harus memberi perasaanmu? Jadi bilang saya, cantik kali kau deh. Kenapa kamu gak berani jawab? Udah lama kok bang, emang kenapa? Termedian nih. Udah ada pacarmu? Oh sorry, saat ini aku tidak butuh pacar. Saat ini aku harus punya kepercayaan diri. Aku harus punya karakter. Masa depanku sedang menuju kepada aku. Iroh no. Angkong, udah ada pacarmu deh. Udah ada bang, tapi baru putus dari pagi. Mabung nih. Jadilah generasi yang super taat. Kalau orang tuamu bilang jangan pernah buka komunikasi dengan orang-orang yang anda tidak kenal di Facebook, katakan tidak selesai. Jadi mulai yang nong itu, yang di, begini coba manusia. Di BNP jadwalnya maniok internet. Contoh, mulai sekolah 2 jam bermain handphone, titik. Buat aturan itu. Nanti malam 1 jam setelah makan malam. Coba buat. Kalau kamu tidak berani buat itu, kamu siap-siap bisa menjadi korban. Jadi dibuat jadwalnya jelas. Jam 6 ke jam 7 chatting. Jam 7 sampai jam 10 membaca. Majalah, marsyaja. Begitu. Buat jadwalnya yang pasti. Jangan di handphone melulu ya. Jangan main selfie aja sampai lubang pinggang ini COVID. Iman jatuh sih. Tuluhiannya mengalai dua mak.
pasangan. Nah, seiring dengan media sosial itu, yang kedua, yang pertama masih ingat? Katakan sekali lagi, 3-2 ya. Nah, poso puluh HKBP harus menjadi generasi super taat semua. Yang kedua, Naposo Pulung HKBP tetap menjadi makhluk sosial, bukan menjadi manusia media sosial. Semua HKBP tetap menjadi makhluk sosial, bukan menjadi manusia media sosial. Ada kenyataan di Jepang saat ini yang sangat membahayakan para generasi muda. Ada satu fenomena hikikomori. Hikikomori di Jepang bisa sampai berbulan-bulan dia tidak perlu bersinggungan dengan orang lain. Dan perlu di mana memakulingi bapakna, omakna, tetangga dan nasas. Yang penting bagi dia adalah bagaimana dia bisa bermain di internetisasi. Makanya di Singapura saya pernah lihat, saya bangga melihat restoran itu sangat mewah, restoran itu mahalnya bukan main, tapi tulisan pertama di pintu restoran itu adalah "We do not have any wifi, please talk to each other." Kami tidak punya internet, berbicaralah kamu dengan sesamamu. Alah, memang itu kenyataan tan wain kan. Alah, saya unang mengamar jamita kami pada tahun saya pijit telefon nak. Alah, yang gunai sokoni nama. Susang ada pedok akar dana hon selama siang pak. Anggota handphone nengerok selama siang. Imang erina nuan. Jadi sedang terlatih nasida menjadi manusia-manusia yang individualis. Nah, yang kedua ini tetap menjadi manusia sosial, jangan menjadi manusia media sosial. Saudara-saudara, kita kadang menjadi korban setelah melihat sesuatu itu dengan gampang, tanpa jauh berpikir. Dan tahu dipikiri kamu, apakah saya mampu, saya bisa, tolak puno. Dan dipikiri, yang kamu tahu adalah meniru secepat mungkin, padahal kamu tidak tahu apa-apa. Saya baru menonton lomba Valentino Rossi halawon idareni yahat di TV balak liar halawon idelen. Nah, baru menonton film Jackie Chan halawon martubu isi kola. Jadi sebenarnya mereka kadang tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi mereka langsung kerjakan, sebab yang mereka tahu adalah bagaimana meniru melakukan. Nah, dalam kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Ingat itu. Jadi bagaimana anak-anak kami, adik kami tetap mengutamakan persekutuan dengan keluarga, persekutuan di gereja, berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Jangan kamu pikir dengan mendownload lagu rohani pendeta Toho di internet kamu sama dengan ibadah. Tidak. Jangan bilang kata mendengar khotbah saya di YouTube kamu sama dengan gereja. Tidak. Kamu sudah menjadi manusia media sosial. Yang Tuhan inginkan bagaimana orang-orang Kristen itu tetap bisa berkumpul, saling bersinggungan, bersama-sama mengakbarkan nama Tuhan di keluarga, sekolah, dan gereja-gereja kita. Nah, jadi jangan sampai adik-adik kami menjadi manusia yang sangat egois. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bermimpi untuk meraih masa depan kita? Yang hal yang dua itu tidak boleh dilupakan. Yang terakhir itu banyak sekali merusak karakter kita. Karena apa? Bayangkan saudara punya Facebook, sebenarnya Anda tidak belajar norma bermain Facebook. Akai nena penang ngurang mar Facebook. Ale fotona foto SMA. Hona pista ma. Muru muse. Bahasa muru kamu. Itulah jahatnya media itu. Dan ingat, kamulah yang tahu deh media sosial itu buruk. Hanya kamu yang tahu. Media sosial itu tidak kenal kamu.
dan di moto Facebook mi umur sedia ho. Nai dekono di Facebook mi alai syukur umur sedia ho. Sapulonom dominian alai sasona ngabui bitai sapul kitu sokongan na. Boi do iga busi Facebook i. Tapi ingat, internet ini takkan pernah kenal siapa kamu. Takkan pernah kenal. Sekalipun kamu buat password, sekalipun kamu buat itu kode aman dan lain sebagainya, tapi ingat, internet itu tidak akan pernah kenal kamu. Iseho nebe kodo putong isi motar adi pi aslina biro iza lo Facebookino i. Facebook tidak punya kesempatan untuk bertanya. Begitu kamu upload foto profilmu, Facebook tidak akan bertanya, bukan kau aslinya, aku kenalnya kau, pertama alasnya kau, kemarin jumpa aku yang kau dionan. Dia tidak akan tahu itu. Nah, jadi urusannya adalah bagaimana kita menjadi korban. Dan itu juga bahagian yang harus saya ceritakan kepada Anda. Narkoba, ingat, narkoba itu adalah one way ticket. Kalau orang pergi ke luar angkasa, ingat, tiket pulang perginya sudah ada. Kalau orang pergi ke Rusia, tiket pulang perginya sudah ada. Kalau orang pergi sampai ke Australia, tiket pulang perginya sudah ada. Tapi ingat, narkoba itu one way ticket. Hanya tiket berangkat. Keluar kamu masih berharap. Kemanapun kamu merantau, engkau akan pulang membangun keluargamu kembali. Engkau akan pulang membangun kotamu ini ketika kau sudah berhasil. Tapi bagaimana kamu pulang? Sebab yang kamu miliki hanya tiket sekali berangkat. Maka saudara-saudara, kaum milenial, the millennials of faith, ingat, dalam Alkitab, seumuran kamu, seumuran anak-anak kami, adik-adik kami, sudah menjadi umur yang matang berpikir apakah ini salah atau benar. Seumuran kamu juga dalam Alkitab masih banyak cerita bagaimana mereka bisa membanggakan keluarga, mama, bapak. Karena ingat, satu senyum bahagia kau berikan kepada orang tuamu karena prestasimu, sejuta berkat mungkin menghampirimu. Tapi ingat satu hal, mana tahu satu tangisan yang kau sudah berikan kepada mama bapamu itu bisa berpengaruh dengan jalan hidup kita yang makin susah, yang makin sulit. Dan adik-adik kami sekalian, biarlah menjadi putra-putri Batak, putra-putri HKBP yang benar-benar menjadi super taat, dan yang kedua, benar-benar menjadi tetap menjadi makhluk sosial, bukan manusia media. Martang yang mahal.